Ya, selamat datang di Starlogy.com. Kita bertemu kembali di video produk Starlogy.com. Kali ini kita akan membahas Alexander Christie AC6289MC atau yang disebut oleh Alexander Christie sebagai Alexander Christie Vertical Control. Kenapa Vertical Control? Karena memang posisi untuk mengatur jamnya ada di posisi vertikal, yaitu di posisi atas di sini. Cukup unik juga. Dan inilah tampilan dari dekatnya. Kita lihat terdapat gradasi warna. Lebih keunguan ya. Namun tidak terlalu terang, tidak terlalu ungu. Ini crownnya ada di atas posisinya, menggunakan strap rubber, tali rubber karet. Inilah pengaitnya seperti ini. Dan Alexander Christie AC6289MC ini memiliki fungsi yang cukup lengkap, dimana di krono sebelah sini ini adalah untuk detik waktu, di sini ada tanggal, dan di atas ini ada day, hari. Dan yang krono sebelah sini ini adalah untuk menunjukkan stopwatch per menit ketika stopwatchnya dinyalakan. Dan jarum yang diam di tengah ini adalah untuk menunjukkan detik stopwatch. Untuk menstart dan menstop stopwatchnya, kita tekan tombol kiri atas ini. Kita tekan, kita coba. Anda bisa lihat jarum yang diam tadi sekarang berjalan karena sudah kita start stopwatchnya. Dan apabila stopwatch ini sudah berjalan selama 1 menit, maka krono sebelah sini ini akan menunjukkan di posisi angka 1. Namun mungkin agak terlalu lama bila kita tunggu stopwatchnya selama 1 menit, jadi kita stop saja sekarang dengan menekan tombol kiri atas ini lagi. Tekan, lalu untuk mereset stopwatchnya kita tekan tombol kanan atas ini. Lalu kita akan coba untuk men-setting tanggal, hari, dan waktu dengan cara melalui tombol crown ini yang ada di atas ini. Kita coba tarik 1 kali. Lalu kita putar ke kanan untuk men-setting hari. Kita putar, Anda bisa lihat harinya berubah. Dan untuk men-setting tanggal, kita putar ke kiri. Anda bisa lihat tanggal berubah. Kalau kita putar-putar ke kiri. Dan untuk men-setting waktu, kita tarik sekali lagi crownnya. Dan kita putar ke kanan. Kita setting waktunya. Dan apabila sudah selesai men-setting tanggal, waktu, dan hari, kita kembalikan posisi crownnya. Kita cukup tekan saja hingga kembali ke posisi semula.
Ya, dan ini adalah tampilan lumnya saat kondisi di ruangan gelap. Barusan saya matikan cahaya di ruangan ini. Dan inilah lumnya. Ini sangat terang sekali ya. Dan berwarna lebih ke biruan, bukan ke kehijauan seperti jam-jam Alexander Christie yang lain. Dan ini emang sangat terang sekali. Memudahkan kita saat untuk saat kita ingin melihat waktu di ruangan yang gelap. Terang sekali. Dan oke, saya rasa cukup kita membahas Alexander Christie Vertical Control, Alexander Christie AC6289MC ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video produk starlogy.com berikutnya.